Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam integrasi nakli dan akli. Jalur gemilang berkibar megah, negara berdaulat di bumi bertuah. Patriotik usim mengenang sejarah, jasa dikenang, bakti dicurah. Alhamdulillah, tanpa kita sedari kita telah memasuki bulan 8 tahun 2022, yang di mana bulan 8 ini dikenali sebagai bulan kemerdekaan. Dalam keadaan dunia yang baru sahaja reda dengan pandemik COVID-19 serta Malaysia yang masih berada dalam fasa peralihan pandemik ke endemik, kita masih belum merdeka sepenuhnya dari wabak penyakit. Terbaru, kita dikejutkan pula dengan monkeypox, influenza dan macam-macam lagi. Di kesempatan ini, saya menyeru agar kita dapat terus menjaga SOP kesihatan bagi mencegah penularan penyakit berjangkit ini. Apabila menyentuh tentang sambutan bulan kemerdekaan, kita tidak dapat lari daripada menyentuh tentang erti kemerdekaan. Umum mengetahui bahawa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah dicapai pada 31 Ogos 1957 dan penubuhan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 merupakan suatu nikmat yang tidak ternilai harganya. Tidak dapat tidak, segala pencapaian, kehebatan, keamanan dan kemakmuran dalam kehidupan harian kita pada hari ini dinisbahkan sebenar-benarnya kepada kemerdekaan tersebut yang kita warisi daripada generasi terdahulu. Sewajarnyalah kita sebagai warga negara yang taat dan setia kepada tanah tumpah darahnya ini menzahirkan kesyukuran yang amat sangat di atas nikmat kemerdekaan yang telah kita kecapi dan warisi ini. Jangan sesekali kita lupa akan pengorbanan dan kepayahan, penderitaan dan keperitan generasi terdahulu yang berjuang bermati-matian sehingga kita mampu menikmati kemanisan kemerdekaan ini. Persoalannya kini, apakah kita dalam konteks warga negara yang taat dan setia tadi dan dalam konteks sebagai warga USIM yang terasnya adalah integrasi ilmu nakli dan akli berupaya memainkan peranan untuk mengisi kemerdekaan ini. Untuk sambutan bulan kemerdekaan yang ke-65 tahun ini yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama, pelbagai acara telah dirancang yang melibatkan kerjasama daripada beberapa buah pusat tanggungjawab ataupun PTJ seperti Pusat Tamhidi, Jabatan Keselamatan, Pusat Islam, Pusat Kebudayaan, Pusat Komunikasi Strategik Strakom, Jabatan Pendaftar dan Pusat Pembangunan Kemaharan Insaniah iaitu PPKI. Di antara acara yang bakal mengisi sambutan kebangsaan pada tahun ini adalah seperti pertandingan fotografi merdeka, ekspresi merdeka USIM 2022, khutbah Jumaat edisi bulan kebangsaan, bicara eksklusif bulan kebangsaan, Festival Kuaya Kemerdekaan Piala Pendaftar USIM, Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat Sempena Bulan Kebangsaan dan Tayangan Perdana Sempena Bulan Kebangsaan 2022. Sempena Bulan Kemerdekaan ini teringat saya filem Mat Kilau di mana dalam satu babak beliau mengatakan, kita akan kekal mulia kerana akidah jika berpegang teguh dengan Islam. Allah adalah kekuatan kita. Untuk mencari kekuatan, carilah Allah. Akhir kalam, saya berharap agar warga USIM dapat menghayati makna sebuah kemerdekaan dengan menyikap sejarah-sejarah perjuangan lepas agar tradisi dan semangat patriotik itu tidak pudar dan dapat diwarisi hingga ke anak cucu kita, insya Allah. Merdeka, merdeka, merdeka. USIM cemerlang, USIM disayang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.